keras. Marilah kita menyatakan pernyataan itu. Sikap bahwa memang lembaga perkawinan sebagai sakramen juga yang adalah kerja kita memang semua dari kitab suci, tetapi tidak semata-mata diambil tulisan-tulisannya saja tentang spirit atau semangat. Dan di kitab suci tadi bilang, Musa bilang boleh, yang penting kasih surat cerai. Oh, kalau begitu kalau boleh cerai, tidak. Kenapa? Karena justru semangatnya memang yang ditampilkan Yahudi sistemnya patriarkal laki-laki, sehingga pahamnya istri itu melayani kepentingan suami. Sampai Musa katakan begitu, jika sang suami merasa istrinya tidak berguna ke apakah, tidak makan makanan enak, kah membuat surat cerai. Lanjut lagi, perempuan ini yang sudah dilepas ini, dia masih boleh kawin lagi dengan suami yang kedua. Ini kemudian melepas lagi istri ini atau suami yang kedua ini meninggal. Nah, ini nampak sekali bersemangat. Suami pertama tidak boleh lagi mengambil istrinya ini yang dia sudah lepas. Maka menjadi jelas berarti begitu penting kata. Jangan cuma-cuma lepas. Ingat cerita bahwa Yusuf hendak menceraikan Maria secara diam-diam karena anak yang dikandungnya dia pikir itu bukan